واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, atas segala hidayah, atas segala kemampuan yang Allah berikan. Hingga pagi ini kita sudah melakukan satu fardhah Allah salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tiada hentinya kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Kita masih mengkaji pembahasan yang selalu saya sebutkan sebagai pembahasan paling penting dari segala pembahasan. Ilmu itu dilihat pentingnya dengan diperhatikan apa kaitan ilmu tersebut. Ketika ilmu itu berkaitan tentang Tuhan kita, tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan kita, berkaitan tentang baginda Rasulullah, artinya ilmu itu menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, yang sering saya ulangi dari beberapa pertemuan sebelumnya, la tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an syai'in. Telapak kaki kalian besok di hari kiamat belum hilang bekasnya kecuali kalian sudah ditanyakan dua perkara. Mada ta'budun wa bimada ajabtumul mursalin. Apa yang dulu kalian sembah? Itu jawabannya kata beliau, la ilaha illallah. Yang sudah beberapa pertemuan kita pelajari syaratnya. Kita pelajari rukunnya. Iqraran, ma'rifatan wa iqraran wa ta'a. Kita pahami maksud dan maknanya. Kita ikrarkan secara lisan kita terhadap pemaknaan dan konsekuensinya. Mentaati setiap konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau itu berhasil, kita menjawab Allah besok ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Wa bimadza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab utusan Allah? Itu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ini kaum muslimin akan jadi pembahasan kita di subuh yang penuh keberkahan ini.
memahami syahadah anna Muhammadan Rasulullah, memahami konsekuensi keilmuan apa yang harus, apa yang tidak boleh dari syahadah kita anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sebelumnya harus saya ulangi dulu, kita sudah mengambil 8 syarat la ilaha illallah, dan nanti akan berlaku juga syarat itu untuk syarat Muhammad Rasulullah. Ilmu, yakin, qabul, al-inqiyad. Sudah ada ilmu, yakin, totalitas dalam penerimaan, totalitas dalam ketaatan, al-inqiyad. Ada kejujuran, as-sidq. Ada cinta, al-mahabbah. Kemudian diikuti dengan ikhlas dan wala dan bara. Nah, kalau itu sudah selesai, artinya itulah pemaknaan syarat dari dan rukunnya la ilaha illallah. Ini tidak dibuka. Ya, kalau bisa dibuka. Biar kita perhatikan anna Muhammad Rasulullah, sembari kita membacakan apa kata Imam Syekh Hafidh Al-Hakami tentang pemaknaan anna Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan as-su'al as-sabi wa thalathun, pertanyaan as-samin wa thalathun. Ini pertanyaan as-samin wa ishrun, pertanyaan 28 dari kitab A'lam as-sunnah al-mansyurah. Ini bertanya tentang legalitas dari anna Muhammadan Rasulullah. Ma dalilu, kata Syekh Hafidh Al-Hakami, apa dalil syahadah anna Muhammadan Rasulullah? Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun sekte yang menisbatkan diri mereka itu Muslim kecuali Muhammad Rasulullah itu semua mereka menerima secara ijma. Untuk apa dalil lagi? Ya, kaum muslimin tidak berselisih di sini. Cuma karena kita belajar tentang akidah dan tauhid, menanamkan nilai dalil itu penting. Ini pembahasan akidah. Semua sepakat, ya semua sepakat. Tapi menanamkan nilai dalil yang harus jadi pertanyaan mendasar ketika kita berbicara tentang akidah. Apa dalilnya? Padahal ini sudah disepakati, Muhammad Rasulullah. Tidak ada satu orang pun, firqah apapun, yang penting mereka menamakan diri mereka Islam, kecuali mereka mendakwakan Muhammad Rasulullah. Perbedaannya nanti di penerapan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Kalau legalitas baginda Rasul sebagai Rasul Allah, semua kaum muslimin menerima. Tapi walaupun demikian, Syekh Hafidh Al-Hakami di sini bertanya tentang dalil dari legalitas baginda Rasul sebagai Rasulullah. Apa dalil kalau Rasul itu, Muhammad itu Rasul Allah? Kalau Anda buka buku para ahli kalam, itu berbicara tentang ratusan dalil akli, akal, dan nalar logika yang membuktikan kalau Muhammad itu Rasul Allah. Macam-macam dalilnya, macam-macam. Tapi kita bukan seperti itu pemahaman akidah kita. Apa kata Al-Quran tentang Muhammad itu? Kita perhatikan kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-jawab, qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Surah Ali Imran 164, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nanti kita lihat ayatnya, itu Ali Imran 164.
dimulai dengan laqad. Lam di sini dalam linguistik bahasa Arab itu lam qasam, sumpah. Allah bersumpah. Artinya ayat yang kita bacakan itu jawaban lil qasam. Itu makna dari sumpahnya. Kita saja kalau bersumpah itu sudah besar masalah, Pak. Kalau kecil enggak ada yang bersumpah. Bahkan sudah besar pun tidak berani untuk bersumpah itu. Jadi kalau Allah sudah bersumpah dan Allah berhak bersumpah dengan seluruh makhluknya dengan apapun yang dia inginkan. Laqad itu jawab qasam, itu jawaban sumpah. Sumpah itu memberikan arti pentakidan, kesungguhan, kepastian. Ini betul-betul ini. Ini ada yang dihilangkan dari ayat ini secara bahasa, wallahi. Demi Allah. Tallahi, demi Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah melakukan al-mann. Al-mann itu menyebutkan nikmat setelah diberikan. Kalau Anda memberikan sesuatu kemudian Anda menyebutkan, itu menghilangkan pahalanya. Sedekah itu terbatalkan dengan al-mann. Tapi Allah berhak untuk mannu terhadap makhluknya. Biasanya kalau makhluk ini itu perbuatan anak kecil ya. Kasih kawan sepotong kue, tiba-tiba berantem dengan kawan yang barasa belum bi kue lilo. Ya itu anak kecil itu. Kalau kita melakukan mannu itu membatalkan kebaikan kita. Tapi Allah dengan segala nikmat, segala karunia-Nya terhadap makhluk, Allah berhak untuk al-mann. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita dengan satu karunia yang sangat besar. Dan karunia itu diutusnya Rasulullah. Itu karunia besar itu al-mann. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah melakukan al-mann, mengingatkan mereka dengan nikmat-Nya terhadap orang-orang mukmin. Idh ba'atha fihim rasulan, ketika Allah sudah mengutus kepada mereka rasul. Coba berhenti saja di ayat ini, kita bayangkan nikmat tidak Muhammad itu rasul Allah. Kalau Anda paham seperti apa Rasulullah, perhatiannya, kepeduliannya, harisnya, keinginan beliau terhadap kita, kecintaan beliau terhadap kita, kerinduan beliau, bahkan dalam hadis Imam Muslim itu, saya mau melihat saudara-saudaraku, rindu beliau, cinta beliau, pengorbanan beliau, semua yang beliau lakukan itu karunia besar sekali, nikmat sangat besar itu. Kalau semua nikmat diminta pertanggungjawaban, nanti soal kedua selanjutnya itu pertanggungjawaban terhadap nikmat ini. Pertama, legalitas dulu. Percaya tidak Muhammad itu Rasul Allah? Percaya tidak diutus Muhammad itu sebuah nikmat, karunia yang sangat besar. Nikmat itu. Manu, nikmat. Ketika diutus kepada mereka seorang Rasul, nikmat lagi Rasul itu min anfusihim, dari mereka sendiri. Ini nikmat. Orang jahiliyah dulu tidak paham ini. Ya? Datang ke Rasulullah, coba perhatikan dalam Quran itu. Mereka datang ke Rasulullah mengatakan, kenapa kamu yang diutus? Kenapa enggak diutus malaikat saja? Kalau diutus malaikat, mengikuti sunnah malaikat, sulit kita. Sunnah malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, sunnah malaikat. Mereka cacat logika, orang-orang jahiliyah. Mereka berpikir kalau malaikat sempurna rasul itu. Padahal dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, nikmat terbesar itu ketika rasul kalian orang seperti kalian. Dia akan makan minum, dia akan menggauli istrinya,
dia akan menikah, dia akan berkeluarga. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata uswah itu enggak ada alif lam kalau dalam bahasa Arab. Namanya nakirah. Kalau nakirah artinya umum. Semua keteladanan ada pada baginda, baginda Rasul. Sebagai ayah anda punya teladan. Sebagai guru anda punya teladan. Yang baru-baru terakhir itu saya rangkumkan untuk materi di sekolah kita. Rasul sebagai guru, pendekatannya seperti apa? Metodologinya seperti apa? Cara ngajarnya seperti apa? Tujuan pengajarannya seperti apa? Itu semua dapat dari kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uswah. Anda miskin, Rasul teladan. Pernah dalam satu diskusi ilmiah disebutkan oleh pemateri, Rasul itu tidak miskin, kata beliau. Tidak mungkin Rasul miskin. Saya sanggah, Rasul itu pernah miskin. Yang tidak pernah, Rasul itu punya mental miskin, itu beda. Pernah perutnya diikat dengan batu, anda belum pernah miskin seperti itu. Rasul pernah lapar. Siapa di antara kita pernah perutnya itu diikat dengan batu? Saking untuk menahan laparnya, kita belum pernah seperti itu. Rasul pernah. Kalau berbicara kaya, Rasul pernah kaya. Jadi teladan untuk semuanya itu. Min anfusikum, itu nikmat kata Allah. Diutus Rasul dari kalian. Min jinsikum, kata para mufassirin. Min jinsikum, dari jenis kalian. Bukan jin, bukan malaikat, tapi dari jenis kita, manusia. Kesempurnaan nikmat untuk orang Arab lagi. Bilisanikum, dengan lidah kalian, dengan lisan kalian, dengan bahasa kalian, kalian bisa memahami. Min nasabikum, dengan nasab kalian, kalian tahu nasabnya. Siapa beliau? Fulan, 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 fulan. Tidak ada cacat dalam nasabnya. Coba baca hadis panjang itu, hadis Imam Bukhari. Cerita Abu Sufyan berjumpa dengan Heraklius, Herakal, di negeri Syam, ditanyakan bagaimana ciri-cirinya. Abu Sufyan ketika itu disuruh maju, maju ke depan, kawan-kawannya Abu Sufyan, saudagar yang lain di belakang. Kalau dia berdusta, kalian katakan dia berdusta, maka tidak berani dia berdusta. Terbesit di pikirannya ketika itu, mau kita olah sedikit, tapi tidak berhasil. Herkal, Heraklius itu cerdas. Bagaimana nasab kalian, nasab dia di antara kalian? Anak orang mulia, anak-anak dari orang mulia, cucu dari orang mulia, fulan, 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 fulan. Tidak ada cacat dalam nasabnya. Nasabnya kalian tahu, bukan orang datang baru. Maka dalam dakwah itu penting kehadiran sosok dai dari nasab kaumnya. Kalau kita pendatang baru susah, awak baru loh, mungkin. Ya. Di tempat saya itu saya pendatang baru juga. Leh awak panik teruk kena, ya kelain loh. Tapi kalau kita min sihrihim, dari keluarga mereka, dari nasab mereka, mereka tahu nasabnya. Ini nikmat kata Allah. Karunia besar. Maka kaum Bani kaum jahiliyah dulu menolak kerasulan baginda Rasul itu istikbar. Bentuk kekufuran mereka itu kekufuran istikbar. Sudah tahu tapi ngotot untuk memusuhi karena kesombongan. Tahu mereka itu Muhammad itu siapa Muhammad? Track record Muhammad itu, kejujurannya, sidku Muhammad, julukannya Al-Amin, mereka tahu betul itu. Maka Abu Jahal itu pernah mengatakan, Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, Rasulullah dari Bani Abdul Manaf. Zahamna Bani Abdul Manaf, hatta sirna kafara syairihan. Kita dari dulu, kata beliau, ini beliau sedang ceramah, orasi di depan kaumnya. Dari dulu kita itu selalu berhadapan dengan Bani Abdul Manaf.
Kita berlomba-lomba dengan mereka. Akhirnya dalam kemuliaan kita sama, sama-sama mulia. Bagaikan kata beliau, dua kuda yang sedang berpacu ketat. Kita enggak ada selisih lagi. Tiba-tiba Bani Abdul Manaf datang mengatakan, wa fina nabiyyun yuha ilaihi, kami punya seorang nabi, kita enggak punya. Ini kita kalah berarti. Tidak mungkin kita terima itu. Tidak mungkin kita terima. Itu penyebabnya. Istikbar. Kesombongan. Tahu mereka itu benar. Tidak mungkin kita terima itu. Turun ayat. Laqad ja'ahum ayatum. Ketika datang kepada mereka ayat kebesaran kami, mereka mengatakan, kami tidak beriman nu'minu hatta nu'tiya misla ma utiya Rasulullah. Kami tidak beriman kecuali kami diberikan juga nabi seperti mereka. Awaknya nabi, kamu benar nabi sih, baru timpatih. Nah, napatih. Istighfar. Ini karunia, nikmat Allah mengatakan, nikmat besar sekali. Ini pahami ini dulu, ini sebagai nikmat. Nanti pertanyaan keduanya, konsekuensi terhadap nikmat itu. Lakad mannallah, Allah melakukan al-mannu, mengingatkan kita dengan nikmatnya terhadap kaum muslimin. Idh ba'asa fihim rasulan, diutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Yaslu alaihim ayatihi, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Tuhannya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Berdasarkan Ali Imran 164, tazkiyah itu sebelum ta'lim. Sucikan jiwa sebelum kita belajar. Ini pertanyaannya, yang belajar pagi ini sudah tersuci jiwanya belum nih? Sucikan jiwa itu sebelum ta'lim, supaya ta'limnya betul-betul masuk. Bersihkan dulu jiwa kita sebelum ta'lim. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Karunia besar Allah utus kepada kita Rasul Allah. Ini legalitasnya. Kalau mau legalitas baginda Rasul secara akal, itu baca nanti bagaimana para ahli kalam meyakini Rasul itu, Muhammad itu sebagai Rasul Allah dengan akal, dengan rasional. Kita pun bisa kalau kita mencoba untuk menalari Rasul itu sebagai Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Ada yang bertanya ke saya dulu ketika kita mengupas surat Al-Fatihah. Kita mengatakan Al-Fatihah itu konsep daripada Al-Quran, dan Al-Quran itu konsep dari seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Pertanyaannya, kenapa dalam surat Al-Fatihah sebagai konsep hidup, tapi Muhammad tidak sekalipun disebutkan? Saya mengatakan, dalam Al-Fatihah itu setiap kata ada Muhammad di dalamnya. Secara implisit tersirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Dari bentuk rahmatnya Allah, Allah utus kepada kita Muhammad. Rabbul Alamin, Allah itu Rabbul Alamin. Bagaimana kita tahu Allah itu Rabbul Alamin dan memperuntukkan Allah sebagai Rabbul Alamin kecuali dengan Muhammad. Malik Yawmiddin, Allah akan menuntut kita di hari pembalasan. Bagaimana Allah bisa menuntut kita kalau sekiranya Allah tidak pernah mengutus kepada kita Rasul? Iyyaka na'budu, bagaimana kita beribadah kepadanya kecuali dengan kehadiran seorang Rasul? Iyyaka nasta'in, bagaimana kita bisa beristi'anah kepadanya kecuali dengan kehadiran Rasul? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, itu di muqaddimah saf pertama. An'amta, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, itu Rasul
Rasulullah. Itu Rasulullah. Makanya kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, tidak mungkin orang memahami la ilaha illallah tanpa Muhammadan Rasulullah. Tidak mungkin. Ketika berbicara tentang cinta Allah, bagaimana Anda mencintai Allah? Mencintai Allah, mentaati apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Dari mana kita tahu Allah suruh, Allah larang, kecuali melalui Rasulullah. Maka ini enggak sempurna kita. Yang kemarin itu kita bicarakan, syarat la ilaha illallah itu yang 8, tidak sempurna. Kecuali anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini nikmat yang besar. Dalam ayat Ali Imran 164, Allah melakukan menu, mengingatkan kita terhadap nikmat ini. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum, ini juga sumpah juga, artinya ada yang dihilangkan di sini, wallahi laqad ja'akum, demi Allah sungguh sudah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, rasul dari diri kalian. Sifatnya apa? Azizun alaihi ma'anitum. Dia berat kalau kalian berat. Ini yang mengikuti baginda Rasul seharusnya bersifat seperti sifatnya baginda Rasul. Rasul itu berat. Azizun alaihi ma'anitum. Kalau kalian berat, Rasul berat. Maka dalam hadis sahih itu berapa kali baginda Rasul naik turun ke Sidratul Muntaha hanya supaya salat kita ringan. Bu'istu bil Hanafiyyati samha, aku diutus dengan syariah yang Hanafiyah yang lurus, tapi syariah yang lurus ini ringan. Ringan itu datang setelah lurus. Kalau tidak lurus tidak mungkin ringan. Kalau cari ringan tidak lurus, salah. Lurus kata kita tapi tidak ringan juga salah, karena kalau ringan, kalau lurus pasti ringan, karena baginda Rasul mengatakan innama bu'istu bil hanafiyyati samha, orang yang paling peduli ini baginda Rasul. Kalau umatnya berat, itu berat bagi baginda Rasul. Coba lihat ke hadis yang ayat yang pertama yang pernah kita bacakan itu. Para sahabat datang, ya Rasulullah bagaimana? Kalau kita dihisap, yang ada di hati kita dihisap. Rasul itu langsung merasa berat, betul juga ini. Tapi Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Terima saja dulu, nanti kita minta. Terima saja dulu. Kalau umatnya berat, Rasul berat. Anda bayangkan ketika salat berjamaah, Rasul imamnya. Mendengar suara tangisan bayi, Rasul mensegerakan salatnya. Bukan seperti biasanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malah ada apa ini? Rasul mengatakan, aku tidak mau suara tangisan itu mengganggu ibunya. Berat kalau umatnya berat bagi baginda Rasul. Kalau kita bukan itu, ibu itu jangan datang lagi besok ya. Nyampe dili ya. Ya. Menerapkan hadis palsu, jauhkan masjid kalian dari anak-anak kecil kalian dan orang gila. Kapan mereka melihat kuduah kita kalau bukan di sini? Cuma kita butuh mendidik mereka terlebih dahulu sebelum kita bawa ke sini. Berat bagi baginda Rasul. Saya sering dalam khutbah itu mengangkat tema bagaimana kecintaan baginda Rasul terhadap umatnya. Tidak bisa kita membalasnya. Apapun yang Anda lakukan, tidak bisa Anda membalasnya. Hadis Aisyah itu, versi Imam Bukhari, salat baginda Rasul, selesai salat, beliau tersenyum-senyum, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, karena melihat suaminya sedang dalam kondisi kegirangan, bahagia, Aisyah berpikir, ini kalau bahagia, boleh kita meminta. Aisyah mintanya, ya Rasulullah, mohon kepada Allah mengampunkan dosaku.
Rasul menghadap lagi ke arah kiblat, mengangkat tangannya berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkan Aisyah. Ma taqaddamat minha wa ma ta'akharat, yang sudah Aisyah lakukan, yang belum Aisyah lakukan, ya Allah ampunkan. Ma adharat minha wa ma batanat, yang Aisyah nampakkan, yang Aisyah sembunyikan, ya Allah ampunkan. Tukim Aisyah, tertawa Aisyah kegirangan hingga nampak itu gigi gerahamnya Aisyah. Rasul melihat Aisyah mengatakan, asarraki dhalik, apa engkau bahagia dengan itu? Bahagia sekali ya Rasulullah, bagaimana enggak bahagia? Doa dosanya semuanya diampuni. Rasul mengatakan, hadza du'a'i li ummati ba'da kulli salah, ini doaku untuk umatku setiap selesai aku salah. Kita selawat untuk baginda Rasul pun kadang-kadang menyana nak pingat le ustaz nak tiga membidahkan pihak lain yang berselawat secara berlebihan, kemudian kita tidak berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu nikmat karunia besar. Karunia besar. Uridu an ara ikhwani, aku mau lihat kawan-kawanku. Para sahabat merasa cemburu ketika dia, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul, kalian itu sahabatku. Kalian beriman kepadaku karena melihat mukjizat yang turun kepadaku. Akan datang kaum setelah kalian, aku tidak pernah mereka lihat, mukjizat tidak pernah turun di depan mata mereka, tapi mereka beriman terhadap risalahku. Mereka saudara-saudaraku. Rasul ingin melihat kita. Tapi kita merasa malu kalau dilihat oleh baginda Rasul dalam kondisi seperti ini. Rasulullah itu nikmat besar sekali. Nikmat besar sekali. Nanti kita akan perhatikan apa tugas kita, apa kewajiban kita, dan apa hak-hak Rasul yang harus kita tunaikan. Karunia ini ada pertanggungjawabannya. Allah kembali bersumpah, sudah datang kepada kalian rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum, berat baginya apa yang membuat berat umatnya. Allah pernah akan mewajibkan siwak setiap salat. Coba Anda bayangkan, kalau siwak itu wajib setiap salat, berat enggak? Berat, Pak. Pergi salat bawa odol dulu, pergi salat paling kurang bawa kayu siwak itu. Ini Abi Wesul, ini yang toke siwak, ini yang makmur. Berat itu. Kemudian dengan permintaan baginda Rasul, Allah ringankan. Rasul enggak mau kalau umatnya itu berat. Dan sifat baginda Rasul lainnya dalam ayat ini disebutkan, At-Taubah 128, harisun alaikum, orang paling peduli, paling ingin memberikan petunjuk kepada kalian. Paling ingin itu. Maka kata para sahabat, tidak ada seekor burung pun yang terbang di langit, dia mengerpakkan sayapnya, kalau di situ ada ilmu, pasti baginda Rasul sudah menyampaikan. Kalau di situ ada petunjuk, ada kebaikan, baginda Rasul sudah menyampaikan. Apa yang Rasul tidak ajarkan kepada kami? Salman Al-Farisi dialog dengan orang Yahudi itu. Yahudi membanggakan agama kami seperti ini, seperti ini. Salman Al-Farisi mata, agama kami seperti ini, seperti ini. Rasul kami mengajarkan kami, kami masuk kamar mandi. Seperti apa kami duduk, seperti apa kami maaf cakap, mencucinya, membersihkannya, berapa batu yang kami kenakan, bagaimana kami menggunakan batu itu, sampai itu Rasul kami mengajarkan. Terdiam orang Yahudi itu. Rasul kalian semua diajarkan, kata si Yahudi. Mandum gupernoli Nabi Wa'roka. Semua kita diajarkan oleh Nabi. Nikmat luar biasa. Harisun alaikum. Orang paling haris. Orang paling ingin menyampaikan petunjuk dan hidayah untuk umatnya. Sifat ini seharusnya kita miliki. Sifat keinginan memberikan hidayah. Tidak cukup dengan yang hadir di sini. Yang di luar bagaimana? Bagaimana sampai hidayah ini kepada mereka? Harus haris.
anak-anak kita ke depan itu, bisa tidak mereka melanjutkan apa yang sudah kita lakukan? Harisun lil mu'minin. Kita sangat ingin memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Bahkan untuk selain kaum muslimin. Kenapa Rasul bela-bela untuk datang ke rumahnya seorang pemuda Yahudi di penghujung hayatnya? Pemuda Yahudi itu sering membantu baginda Rasul. Rasul mengharapkan kebaikan untuknya. Datang di penghujung hayatnya. Ya gulam, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Pemuda itu lihat bapaknya. Bapaknya itu melihat kesungguhan baginda Rasul. Ini betul-betul orang ini sungguh-sungguh memberikan hidayah. Datang ke rumah anaknya. Bukan didatangi. Datang ke rumah anaknya. Memberikan hidayah untuk anak. Ini orang betul-betul ini, sungguh-sungguh dia. Orang melihat kesungguhan. Langsung dia mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Anaknya mengatakan, la ilaha illallah. Rasul keluar itu gembira sekali. Sahabat yang menyaksikan mengatakan, wah ya Rasulullah, engkau sangat gembira. Bagaimana tidak gembira, kata baginda Rasul. Orang yang jaraknya dengan neraka itu cuma satu jengkal lagi, Allah selamatkan darinya. Padahal orang itu salat pun belum, apapun belum, tapi Allah masukkan ke dalam surga, surganya. Haris, haris. Jangan suka menghukumi, tapi suka memberikan petunjuk hidayah. Ada seorang alim ditanyakan, apa hukum orang meninggalkan salat? Kata beliau, orang meninggalkan salat hukumnya, ambil tangannya, bawa ke masjid. Oh, hukum-hukum. Kita sibuk dengan hukum. Kakak saya sudah kafir dia, sudah ini dia, oh dia ahli bid'ah, dia pulang-pulang. Ambil tangannya bawa ke sini. Itu hukumnya. Ajak dengan berbagai macam cara yang bisa kita ajak, bawa ke sini, itu hukumnya. Hukumnya itu tugas kita, bukan tugas kita menghukumi mereka. Harus rakus terhadap petunjuk. Ingin supaya petunjuk ini sampai dimanapun terbitnya matahari, petunjuk ini datang. Risalah Nabi yang hanif, yang lurus ini, sampai kepada umat manusia, dimanapun mereka berada. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap kaum muslimin, kaum mu'minin, beliau itu sangat lembut dan sangat penyayang. Yang kita keras-keras dengan kaum muslimin untuk apa? Rasul itu terhadap kaum mukminin sangat lembut dan sangat penyayang. Itu Quran surah At-Taubah 128. Wa qauluhu ta'ala wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Allah tahu engkau itu Rasulullah. Itu datang orang-orang munafikin. Ya akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami menyaksikan engkau itu Rasul Allah. Allah mengatakan, Allah tahu kalau Muhammad itu Rasul Allah. Tapi orang munafikin itu dusta dengan pernyataan mereka. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah paling tahu di mana tempat paling layak Allah titipkan kenabian ini dan kerasulan ini. Jangan pernah berpikir sedikit pun kenapa Nabi tidak datang dari Indonesia. Nyambe empike bacut pi. Islam Nusantara, agama ini, agama itu, kenapa Nabi tidak lahir di sini? Di sini orang lembut-lembut, ramah-ramah, Islam jadi agama yang penuh toleransi, penuh kedamaian, penuh keramahan macam-macam. Itu jangan pernah terbesit di kepala kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wallah, Allah paling tahu." Tempat mana yang layak Allah titip kerasulan dan kenabian ini. Allah paling tahu itu. Jangan pernah terbesit. Kenapa saya tidak dilahirkan di zaman baginda Rasul? Saya mau membantu baginda Rasul, berdakwah dengan baginda Rasul. Jangan pernah terbesit itu. Allah paling tahu siapa yang layak untuk jadi sahabat baginda Rasul itu. Kadang kalau kita hidup di zaman itu, kita bukan di saf itu. Kadang dalam perang Badar kami kita yakin. Ya. Karena dalam hadis Imam Muslim, Allah melihat
hati semua makhluknya. Kalian. Mandum ke kalian. Kemudian Allah pilih Kinanah dari anak Ismail. Dari anak Ismail, dari semuanya itu, yang terbaik itu Kinanahnya. Dari Kinanah Allah pilih Quraisy. Dari Quraisy itu Allah pilih Bani Abdul Manaf. Dari Bani Abdul Manaf Allah pilih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan itu. Itu namanya Al-Mustafa. Pilihan. Istifa itu pilihan yang sangat filternya itu detail. Jadi bukan pilihan, pilihannya kasar. Jadi lolos semua, bukan. Tapi pilihan istifa itu safi, pilihannya itu filternya detail sekali. Yang lolos itu betul-betul terpilih. Setelah itu Allah baru melihat hati-hati makhluknya, kemudian Allah mendapati hati-hati para sahabat dan menjadikan mereka sebagai sahabat Rasulnya. Artinya berdasarkan hadis ini, hati kita sudah dilihat. Hanaruh kenan. Ya, mungkin ada hikmah tersendiri. Kita memang layak untuk di zaman ini. Atau kita dibutuhkan di zaman ini. Itu nikmat. Dan ini semua ayat yang kita bacakan menunjukkan legalitas baginda Rasul sebagai Rasulullah. Kemudian apa kewajibannya? Kewajibannya itu as-su'al at-tasi wa ishrun 29, ma ma'na syahada anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari syahadat bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Kalau di soal pertama itu tidak ada yang berselisih. Seapapun sekte yang namanya sekte Islam tetap mendakwakan Muhammad itu Rasul Allah. Masalah mereka mendakwakan wali lebih bagus daripada nabi itu lain lagi. Tapi secara sekte, semua sekte Islam mendakwakan Muhammad itu Rasul Allah. Cuma masalahnya di konsekuensinya, siapa yang menjalankan. Apa makna dari syahadah Muhammad itu Rasul Allah? Al-jawab huwa tasdiq al-jazim min samimil qalbi al-muwati' li qawli lisan bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila kafatin nas insihim wa jinnihim. Beliau mengatakan makna dari syahadah anna Muhammad Rasulullah, makna pertama itu tasdiq. Yang lebih ringkas lagi itu ungkapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa intiha'an ma naha'a anhu wa zajar wa alla ya'badallaha illa bima syara'. Empat makna dia. Nanti penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab ini. Tasdik, membenarkannya terhadap apa yang ia datang dengannya. Mengimaninya. Tasdiquhu fima akhbar. Apa yang dia katakan, tasdik, imani. Percayai. Ini ada dua pemaknaan. Yang pertama, kita beriman dengan menetapkan kerasulannya. Yang kedua, kita mengimani semua apapun yang dibawa oleh baginda Rasul. Ini tasdik. Ini yang pertama itu. Konsekuensi pertama, keharusan kita mempercayai apa yang didatangkan oleh baginda Rasul. Kita tetapkan Rasul itu, Muhammad itu Rasul Allah. Wa khatimun nabiyyin. Muhammad itu Rasul terakhir. Kita tetapkan itu. Enggak ada nabi-nabi lagi. Walaupun kata baginda Rasul tidak akan berdiri hari kiamat kecuali akan keluar 30 dajjalun. 30 pendusta yang mendakwakan kenabian. 30 ini maksudnya yang punya syaukah, punya kekuatan luar biasa, tapi kalau melihat pendusta-pendusta kenabian itu mungkin ribuan. Selesai kajian kemarin, kita ngopi di salah satu warung, tiba-tiba kita melihat berita ada muncul lagi nabi palsu lagi di Indonesia, apa? Muncul lagi, dah berita nabi lagi. Kalahilo nabi.
Pada Rasul mengatakan khatimun nabiyyin, penutup, penyempurna terhadap para nabi-nabiyyin sebelumnya. La nabiyya ba'di, ya, tidak ada nabi setelahku. Walaupun di Sudan ada seorang bernama La, kemudian dia mendakwakan nabi, saya nabi. Mana dalilnya? La nabiyya ba'di. Rasul mengatakan la nabi setelahku. La itu artinya tidak. Dia namanya La. Akhirnya dia mengatakan aku nabi. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah, la nabiyya ba'di. La itu nabi setelahku. Urung Sudan nabur. Ini bagaimana kita menjawabnya ini? Yang paham bahasa Arab bisa menjawabnya ini. Ada yang bisa menjawabnya? Ada seorang nabi namanya La. Dalilnya la nabi ba'di. Ada yang bisa jawab? Saya lupa bawa hadiah ini. Yang bisa jawab, kita berikan buku kita nanti minggu ke depan. La nabiyya ba'di. Gimana jawabnya? Kalau enggak bisa jawab, artinya kita harus mengimaninya. Na nabi nan la. Berdasarkan hadis, la nabi ba'di. La itu nabi setelahku. Ada yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab? Artinya secara bahasa salah. Kalau la nabiyya, artinya itu la nafiyah lil jins. Penafian jenis semua nabi. Tapi kalau la itu nama orang, dikatakan dia nabi, itu bacaannya la nabiyun. La nabiyun ba'di. Tapi Rasul tidak mengatakan la nabiyun ba'di, tapi mengatakan la nabiyya. Artinya ini penafian semua nabi, tidak ada. Itu la nafiyah lil jins. Kalau la itu sebagai mubtada, nama orang, khabarnya itu nabiyun, la nabiyun. Jadi kalau kita datang nabi palsu, susah kita jawabnya kayaknya. Ya? Pulang nabi urung Sudan. Ya. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Itu penafian lil jins. Dinafikan secara keseluruhan, secara general. Tidak ada seorang pun nabi setelahku. Itu artinya. Menetapkan Muhammad itu sebagai Rasul Allah, sebagai penutup kenabian. Kemudian dalam penjelasan tadi, Syekh Hafidz Al-Hakami mengatakan menetapkan agama Muhammad itu untuk thaqalain, jin dan manusia, kapanpun, dimanapun mereka berada. Ini penutup risalah. Kapanpun mereka berada, dimanapun mereka berada, jin dan manusia, ini agama terakhir mereka. Dan ini nabi terakhir mereka. Rasul mengatakan marah kepada Umar ibn Khattab yang membawa lembaran-lembaran dari Taurat. Ya Umar, kata baginda Rasul, kalau sekiranya saudaraku Musa masih hidup, ma wasi'ahu ila tiba'i. Dia tidak pantas kecuali mengikutiku. Maka nanti Isa akan turun lagi menjadi muslim, pengikut agama baginda Rasul. Jadi Isa itu nabi, rasul, sahabat, dan juga muslim, pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan Muhammad sebagai Rasul Allah, artinya kita menetapkan ismah Muhammad. Muhammad itu maksum terhadap perkara-perkara kenabian yang dia bawakan. Masalah dunia, baginda Rasul tidak maksum. Salah strategi ketika perang Badar, itu manusianya. Salah memberikan arahan ketika penduduk Madinah itu ingin membuahi buah kurma mereka, itu manusianya. Kalau kita membaca sirah baginda Rasul, kita mendapatkan banyak sisi manusianya. Itulah beliau abduhu wa rasuluhu, abdun dan rasul. Pernah kita kajian sirah sekali, kemudian banyak jamaah yang merasa keheranan, kok manusia banget gitu Rasulullah itu. Iya, Rasul itu manusia. Sisi manusianya terungkap itu. Dan beliau manusia, dan itu nikmat kepada kita, seperti kita uraikan tadi.
isma, beliau itu ma'sum terhadap seluruh perkara agama, kenabian dan kerasulan yang dia bawa. Dan tidak ada seorang pun yang ma'sum setelahnya. Tidak ada. Illa sahibu hadal qabr, kata itu Imam Malik, kecuali pemilik kubur ini, yaitu baginda Rasul, itu yang ma'sum. Yang lain, yuraddu qawluhu wa yuqbalu, bisa diterima ungkapannya, bisa diterima pernyataannya, bisa ditolak pernyataannya, kecuali pemilik kubur, kubur ini. Yang ma'sum cuma baginda Rasul. Itu akidah kita. Kalau Anda memaksudkan yang lain selain baginda Rasul, Anda sudah menyelisih akidah Ahlu Sunnah. Ma'sum itu cuma Rasulullah. Ma'sum. Ya ayuhan nabiyu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, itu maksudnya Nabi Muhammad, kami sudah mengutusmu sebagai syahid, saksi, menyaksikan agama tauhid sebelumnya, menyaksikan kalau para nabi dan rasul sebelumnya sudah menyelesaikan tugas mereka. Di antara bukti keimanan kita terhadap kerasulan baginda Rasul, kita juga menyaksikan kalau baginda Rasul itu sudah menunaikan tugas risalahnya. Bahkan maaf cakap, sudah menyempurnakan tugas risalahnya. Itu harus kita imani itu. Rasul sudah menyampaikan, sudah. Jadi kalau muncul perkara baru, itu seperti dialognya Umar ibn Abdul Aziz dengan seorang pelaku, pelaku bid'ah. Rasul tahu enggak? Pelaku bid'ah ini mau jawab tahu, takut nanti masalah selanjutnya. Mau jawab tidak tahu, tidak mungkin Rasul tidak tahu. Akhirnya dia jawab, tahu. Rasul menyampaikan tidak? Mau jawab tidak menyampaikan, berbahaya untuk akidah. Kalau jawab disampaikan, di mana disampaikan? Akhirnya dia mengatakan, sudah disampaikan. Rasul ketika menyampaikan, beliau memilih orang disampaikan atau menyampaikan untuk seluruh manusia. Menjawab sebagian orang, artinya Rasul belum menyempurnakan menyampaikan. Akhirnya dia mengatakan, Rasul sudah menyampaikan untuk seluruh manusia. Umar bin Abdul Aziz tinggal bertanya, di mana itu disampaikan? Saatnya. Akhirnya berhenti dan tidak bisa menjawab. Kita harus meyakini, Rasul sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menyempurnakan tabligh dan risalah dengan sesempurnanya. Kita menyaksikan itu. Syahidah wa mubashirah wa nadhira, datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan, dan penyuruh kepada Allah. Bi'idhnihi sirajan munira, sebagai lampu yang menerangi. Jadi tasdik dulu. Mempercayai Rasul Muhammad itu sebagai Rasul Allah, mempercayai apapun yang dibawa oleh Rasul Allah. Fayajibu tasdikuhu fi jami' ma akhbara bihi min anba'i ma qad sabak wa akhbar ma sayati wa fi ma ahalla min halalin wa harrama min haramin wal imtisal wal inqiyad lima amara bihi. Jadi semua yang Rasul sampaikan, kata Syekh Hafidz Al-Hakami, baik berita-berita, cerita-cerita, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, semua yang disampaikan oleh baginda Rasul, kita harus mempercayainya. Yang akan terjadi. Yang penting itu sahih dari baginda Rasul. Wajib kita imani. Yang sudah terjadi, pernah diceritakan oleh baginda Rasul, wajib kita imani. Yang beliau halalkan dari perkara yang halal, dan beliau haramkan dari perkara yang haram, wajib kita mengimaninya. Apa yang beliau sampaikan, kita mengimaninya. Itu tasdik. Yang kedua, ta'ah. Mentaati, mematuhi. Walinqiyad lima amara bihi, terhadap semua perintahnya. Ini tergantung bagaimana kita menjalankan konsekuensi ini. Ada yang totalitas, semua perintah baginda Rasul diupayakan untuk dijalankan.
ada yang kurang-kurang, ya. Paling kurang dasarnya kita harus dapat. Dasar mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu syarat sah dari syahadah Muhammad Rasulullah. Wal kaf wal intiha amma naha. Berhenti meninggalkan apapun yang beliau larang. Itu artinya taat terhadap perintah, meninggalkan apa yang beliau larang. Wattiba'u syari'ati, dan mengikuti syariatnya. Artinya kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa alla ya'budallah, jangan dia menyembah Allah kecuali berdasarkan syariah yang dibawa oleh Rasul ini. Itu empat tugas kita. Kalau masih kurang, kita benahi lagi. Mantang kurung tapi pahlam, bupah. Tugas baginda Rasul itu konsekuensi, tugas-tugas kita itu konsekuensi dari kesaksian kita kalau Muhammad itu Rasul Allah. Jadi kembali lagi, 8 syarat untuk la ilaha illallah, 8 syarat itu juga syarat untuk Muhammad Rasulullah. Ilmu, yakin, ilmu terhadap kerasulan baginda Rasul, ilmu terhadap apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, ilmu terhadap apa perintah baginda Rasul, ilmu terhadap apa yang dilarang oleh baginda Rasul, ilmu bagaimana cara kita menyembah Allah sesuai dengan perintah baginda Rasul. Itu ilmu besar sekali. Maka kata Syarikh Ibnu Abi Al-Is, syarah dari Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, dasar ilmu itu, dasar ma'rifah itu syarat harus kita miliki. Tapi kesempurnaan ilmu itu fardul kifayah. Itu fardul kifayah. Tapi yang dasar, apa yang beliau larang yang dasar-dasar, apa yang beliau perintahkan yang dasar-dasar, bagaimana menyembah Allah secara dasar, itu harus kita miliki. Karena itu syarat daripada anna Muhammad Rasulullah. Ilmu. Kemudian harus yakin juga. Harus ada kabul, penerimaan. Harus ada taat. Harus ada ikhlas, harus ada cinta, harus ada kejujuran. Dan harus ada al-wala wal-bara. Loyalitas dan permusuhan itu juga menjadi syarat daripada anna Muhammad Rasulullah. Jadi tinggal kalau kita sudah pahami syarat la ilaha illallah yang 8, jadikan 8 syarat itu sebagai syarat Muhammad Rasulullah. Maka masih penting kita duduk di majlis seperti ini. Jadi jangan dikira kalau sudah selesai syahadah 2, katib majlisnya belum. Artinya ini baru dasarnya saja. Masih pembekalan dasar. Kelanjutannya, apa yang Allah perintahkan, apa yang harus kita tauhidkan Allah dengannya, bagaimana kita mengakui legalitas kerasulan baginda Rasul, itu masih PR besar kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan terus belajar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.